متكين في جنات وعيون ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخواناً على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين بِعِبَادِي أَنِّي وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ أنبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا
أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين salun sadaqallahul azim. Kula wasaken terjemah secara umum Quran surat Al-Hijr ayat mulai ayat 45. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga atau taman-taman dan dekat dengan mata air yang mengalir. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim atau malaikat. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, Dida Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu. Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, yaitu Ishak. Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa. Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa. Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya. Maka ketika itu sentutan datang kepada para pengikut Lut. Harusnya sampai ayat 60, Pak. Ngapunten. Kecuali istrinya,
kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mekaten dan semanten Bapak Ibu sedaya, nyuwun pangapunten sedaya lepat. Akhir kalam, billahi fi sabil haq fastabiqul khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Niki yang paling depan leres, lurus ngene Pak Min. Nggo. Asing nah. Penuh. Ya, insyaallah nggih, sebentar lagi. Nggih. Kita mulai nggih, Bapak Ibu. Yang masih ada di bawah, yang panitia yang tidak bertugas mungkin bisa naik ke atas, karena Ustadz pagi ini jauh-jauh dari Magetan. Ya, dia tadi laju dari Magetan. Ya, monggo dipenuhi dulu yang depan. Dan sekali lagi yang bawah, mungkin panitia yang sudah tidak bertugas bisa naik ke atas untuk bisa mengikuti kajian yang lebih maksimal tentunya. Sudah Mas Andi? Ya. Yeah. Ustadz Yosi sudah rawuh. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Ma yahdilahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'du. Bapak, Ibu yang saya hormati dan yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah bahwa pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat istiqomah sehingga kita bisa hadir di majelis kajian Ahad pagi ini. Kedua kalinya salam dan solawat mari kita sanjungkan pada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan terbaik untuk kita semua dalam segala hal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pagi ini adalah puasa yang keberapa ini Bapak Ibu? Monggo Ustadz langsung ke sini. Ke-30 berarti yang terakhir nggih. Yang terakhir. Ya, yang terakhir ya. Ini mungkin yang jamaah yang lain masih bersih-bersih. Wah, besok mau menyambut tamunya yang punya saudara mungkin juga mempersiapkan kehadiran saudara-saudaranya. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah
juga masih luar biasa, yang hadir juga masih banyak, walaupun berkurang dari hari yang sebelumnya. Depan, kalau ora gitu iki Pak, nek depan iki sing dhuwur monggo. Oke, sebelum dimulai mungkin bisa saya sampaikan dulu, pagi ini spesial yang sebagai pembicara kita dari jauh. Beliau tadi laju dari Magetan ya, Tat. Dari Magetan berangkat habis subuh. Pada subuh ya langsung ke sini, alhamdulillah. Beliau adalah pembina Klinik Nikah Indonesia. Kalau penjenengan search di Google, beliau pernah menjadi mak jomblang 100 jomblo. Wah. Nanti kalau ada yang masih jomblo, minta resepnya aja sama Ustadz Yosi. Di YouTube banyak video-video beliau. Beliau seorang motivator, inspirator dan juga penulis. Beliau alumni Suez Canal University Mesir. Ya. Alhamdulillah hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan motivasi, pencerahan, ilmu kepada kita semuanya. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami serahkan pada Ustadz Yosi. Monggo Ustadz, bagi Bapak Ibu yang di rumah, monggo bisa mengikuti melalui live streaming di channel Irama Visual. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sallallahu ala afsahil lisan wa khairil anam habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahi ma syaa Allah la yasukul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Jinabal kurama, para asatid, para kiai, para sesepuh bini sepuh yang pagi hari ini Allah undang di majelis ini, dan tentunya yang saya takzimi para pengurus Lazismu saking bundi ini Pak, Pelupuh ya, saking Pelupuh. Dan tentunya yang saya cintai karena Allah, Bapak Ibu, karena sudah hamin satu tesih semangat. Ini luar biasa Pak. Kalau ini pun mudik teng Magetan. Kalau aslinya caket mawon Pak. Kalau ini 2,5 tahun pun teng Palur. Dan ini kodarullah kok pun mancep teng Magetan. Nah akhirnya Masya Allah, tadi berangkat dari Magetan ba'da subuh dan alhamdulillah nyampe. Walaupun telat beberapa menit kalau saya enggak salah. Pertama Bapak Ibu, benar-benar pokoknya harus kita syukuri pertemuan ini. Karena ketika kita semakin bersyukur, insya Allah makin beruntung. Tapi kalau enggak mau bersyukur, semakin ajur. Kalau mboten percados silahkan di coba. Karena mau tidak mau, kita sebagai seorang muslim itu harusnya apa? Bisa melihat yang indah-indah di balik takdir Allah yang mungkin apa? Mungkin itu apa Pak Bu, berat bagi diri kita.
Kalau saya ingin menyampaikan ke panjenengan, rata-rata kan mungkin yang lagi sedih hari ini kan, ya Allah, sesuk riyoyo isi, masya Allah. Ya kan, ibu-ibu arep ngisi toples, bapak rungwai. Nggih. Kok ngapal Pak panjenengan. Nggih. Napa meneh niki kata-kata teng Pelupuh niki tiang sepah nggih. Maksudnya banyak anak-anaknya yang insya Allah pulang. Anake mulai seneng tapi kok ora nyadong. Lah niku nggih sedih. Niku nggih permasalahan meneh. Masya Allah. Pokoknya kalau Kanjeng Nabi menyampaikan itu adalah kullu ni'matin. Segala sesuatu atau segala nikmat kan mesti sesuatu nikmat itu pemberian sinten Pak Bu? Allah. La yuqarribuha. Yang enggak mendekatkan kepada ilallahi azza wajal, yang enggak deketin ke Allah Subhanahu wa taala, wa hiya baliyah. Itu mesti musibah. Makanya segala sesuatu yang kita terima kalau enggak mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun enak, walaupun bahagia, walaupun dipuji, itu tetap apa Pak? Musibah. Yo Mas, Mas isuk-isuk bahas musibah. Nggih. Mboten-mboten. Makanya Bapak Ibu, nih mengke silahkan ditengok, dilihat di surah Yunus ayat 58. Surah Yunus ayat 58. Nek mboten kelilen iki temane napa kene kula mboten ngertos niki. Temane bismillah. Nggih, biasane nek mendekati Idul Fitri nggih temane Idul Fitri. Tapi Idul Fitri kan dibahas teng khutbah benjing. Nggih. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Jadi katakanlah atas rahmat, cinta, kasih dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala itu kita harus falyafrahu. Coba Pak Bu diulang falyafrahu bareng-bareng. Nah, jadi Bapak, jenengan lenggah teng mriki nikmat saking pundi? Allah. Bu, jenengan insya Allah niki poso genep 30 dinten atau sebulan wis Tuhan. Falyafrahia. Istri Pak, akhir-akhir Ramadan niki cerewet-cerewete Pak. Walaupun wis poso to, wis digembleng, wis di training. Wis to. Tapi nek tetep pengujung niki THR nggih nyandet, kiriman ke anak nggih teseh. Napa niku? Teng ATM pine ical. Mumpun dikirim niki. Mengki tetep niku, tetep berkicone teng pundi-pundi. Niku teng Magetan ngoten niku, nek teng Pelupuh sami napa mboten? Sami napa mboten, Pak? Mboten sami, alhamdulillah. Luar biasa teng mriki nggih. Jadi ini nopo, gue tetap berkicau, meremlek nih. Oke, jadi ini apapun yang Allah kasihkan hari ini Bu, entah sedih, senang, lagi gelisah, itu semua apa? Mesti nikmat dan itu yang terbaik. Huwa khairu mimma yajma'un. Dan itu lebih baik dari apapun yang kita kumpulkan. Karena apa? Kita itu selalu pengen apa Pak, Bu? Keinginan kita sesuai dengan ketetapan Allah. Tetapi di kehidupan itu kadang-kadang mboten ngoten. Dan yang jangan lupa Bapak Ibu, niki dereng dimulai. Nggih. Dadi ini jangan lupa kita senantiasa bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam. Dan Bapak Ibu, jamaah pengajian Ahad pagi terkhusus semuanya itu benar-benar diberikan apa? Suhulah. Suhulah ini apa? Kemudahan. Setelah kemudahan diberikan keringanan untuk insya Allah sampai nanti kita dipanggil sama Allah menjadi muhibbinnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu, insya Allah Yosi akan sampaikan sedikit ya,
Dan moga-moga yang sedikit ini bisa jadi oleh-oleh. Saya selalu bilang di mana-mana minimal, apa, ketika bapak ibu itu kok didawi napa niku kultum dadaan, napa benjang jenengan niku pak, bismillah. Karena ibu-ibu mungkin pas arisan bendaharane dereng dugi. Karena sering kajian ahad pagi, ibu monggo tausiah rumiyin. Bingung tuh, duh. Sing tausiah iki bab nopo. Saya akan menyampaikan satu nasihat Malaikat Jibril. Bapak Ibu kenal Malaikat Jibril? Dereng nggih. Ah niki kula anu anteng. Ono sing kenal. Nggih, masyaallah. Nek ngertos sampun. Nggih, Malaikat Jibril ini penghulunya malaikat. Pernah Pak suatu hari beliau itu menyampaikan nasihat penting kepada Kanjeng Nabi Jibril. Wis gak nyaut ngantuk kabeh. Wis ngene, poso tenanan, Mas. Diuji napa diazab, Bu? Diuji. Jenengan ngertos bentene napa mboten diuji kali diazab? Niki karena apa? Semua orang kebanyakan pengennya diuji. Tetapi coba negatifnya orang yang selalu merasa diuji apa? Merasa selalu di jalan yang benar. Iya kan? Wah, aku diuji kok. Aku dicoba. Aku kan bertakwa. Tuh. Tapi sesekali Bapak Ibu, kita itu harus merasa juga kali di azab adalah diuji niku biasanya sebentar. Jadi dalam kalau di azab Z balik R. Makanya kalau di kehidupan Pak Bu, ceritanya jenengan ini loncat-loncat juga boleh. Iya kan? Di azab itu dalam arti apa? Ibarat gini, wis tak wae nikmat, jarene nikmat ku aku, tetapi kok sik sering maksiat dan lain sebagainya. Dan yang paling gampang lagi khusyuk banget, biasanya pas ada musibah atau dikasih nikmat. Nggih, sami nggih kalih kula nggih, suami niki. Kula nggih ngoten, Pak. Nek pas lagi seneng, niku dongane maling langsung niku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ngoten niku. Tetapi coba, Pak. Nek panjenengan Bu, terutama ibu-ibu niki, Bu. Nggih, lha ngono lho, Bu, nyaut. Nek wa nyaut niku ayu niku. Jenengan niku pripun to, Bu? Bu. Tetapi kalau doane Masya Allah Pak, doa ngono sampai dereng donga niku pun nangis Pak. Tes. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Luar biasa. Nih. Makanya Pak Bu, terkadang apa? Nih. Allah mati Pak. Niku dalane ketinggal apa mboten? Mboten nggih. Tapi teng ngajeng onten dalane napa mboten? Onten ta? Kadang-kadang nek jenengan gadah masalah niku wis dipikir, wis didiskusike, udah ditanya tapi kok dalane ora ono-ono. Tapi nek onten wiper niku, tes. Jalane kelihatan. Makanya Pak, nih. Para ulama salaf mengajarkan ketika panjenengan Pak di ujung Ramadan ini kan harapannya masih banyak. Nggih napa nggih? Nggih to? Wis pokoke pengene ndonga napa-napa. Kalau enggak bisa Pak, pokoke disingkat dengan apa? Istighfar. Makanya wiper niku kados istighfar. Kalau pun buntu tutu buntu pun jenengan istighfar mon. Biasane napa? Jalannya itu ada. Kenapa enggak tampak? Karena apa? Cahayanya Allah ketutup dengan apa? Solusi-solusi yang lain. Akhirnya apa? Sok-sokan punya solusi malah apa? Keplese. Karena kita Pak, penyakit kita Bu, itu sering ngurusin perannya Allah daripada perannya kita sendiri. Padahal makom kita Bapak Ibu, itu adalah makom hamba. Bukan makom khalik.
makom kita itu makhluk, makomnya Allah itu khalik. Kita harus sadar. Contoh, buahnya yang ngawali Ramadan, wis iki kutung mboten bahas tiang pelupuh nggih, tiang magetan mawon ben selamat ndek-ndekan nggih ngringu, Pak. Pas Ramadan, ya Allah awas lah, aku nek Ramadan tenanan, ora mbok wae ati sing tenang. Ora mbok wae niku. Niku jangan sampai lo ya Allah. Kadang-kadang ada yang ekspektasi seperti itu. Makanya sampai apa, Pak? Jangan sampai kita itu apa namanya mendikte Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta itu wajib dan harus. Makanya di awal ini mari kita bedakan, Pak, kualitas Ramadan yang dulu dengan yang sekarang dengan apa? Sudah kita fokus mawon. Wes. Sekarang itu yang enak, Pak. Jenengan pernah nonton wayang, Pak? Bu, pernah? Masuk teng pelupuk untuk nonton wayang. Nonton nggih, sering nggih. Kulo niku wayange napa dalange? Dalang apa wayang? Wis rada repot iki nek salah iki. Ini penting lho, Pak. Delon, niku napa niku? Wayang niku kadang-kadang nek mpun teng tangane dalang iso miber iso anu. Tapi nek mpun dilebokne peti, plok. Gepeng ra iso ngopo-ngopo. Nggih? Kula kalian panjenengan niku namung wayang, Pak. Wayang niku manute dalang. Yang paling enak kalau di sini ada anak muda, wonten pertandingan antara kalau kula niku pindahan saking Arema, Arema Malang kalian Persis. Kinten-kinten yang bikin peraturan pertandingan sepak bola niku sinten? Sinten? PS, SI. Oke. Yang apa-apa mimpin jalannya pertandingan agar mantep, aturannya mantep, dipimpin sinten? Wasit. Cobin jenengan, Pak, Bu. Bayang nih. Nek kiper nonton gawe aturan dewe. Back gawe aturan dewe. Penyerang gawe aturan dewe. Kinten-kinten sepak bolanya dilihatnya bagaimana, Pak? Amburadul nggih. Lah, nek kula kalian panjenengan sering mboten sok-sokan gawe aturan dhewe, Pak, teng donya niki, Pak. Sing gawe aturan sinten? Allah kan, tapi kita sering napa mboten? Wis ngaku ngono lho, Pak, Bu, ngaku ngono. Kula kok nggih sering, Pak, sok-sokan kula niku. Sok-sokan pengen ngubah bojo tapi ternyata tetep mumet, tetep pusing pengen ngubah anak, stres. Serius. Karena apa? Sering saya sampaikan Bapak Ibu di awal ini penting. Nasihatnya Malaikat Jibril mengkemawon akhir-akhir. Nempu nonton 5 menit mungkin. Cobi, sinten sing saged ngubah putrone. Kulo tak pengen belajar kulo ini. Jenengan angkat tangan. Jenengan. Okay? Karena apa? Yang namanya Nabi Nuh. Sekelasnya Nabi Nuh gak bisa mengubah istrinya dan anaknya. Dan nek jenengan ngacung, angkat tangan. Kula mas saged, niki nabi baru, Pak, niki. Ketingale, niki ngeri ini. Niki ngeri. Tetap kita cuma jadi wasilah perubahan. Kula niku, Pak. Kula niku kan napa niku? Titipan saking Gusti Allah kan sering nyomblangi itu, Pak. Nyomblangi nggih janda kalian duda. Lho niki saestu niki. Kadang-kadang gadis nggih kalih jejaka. Nggih. Kadang-kadang nggih wonten sing nek niki mboten kula critakne. Ibu-ibu mesti mengke hijabe ambruk niki nek kula critakne sing niki. Mboten sios. Niku, Pak, Bu, saya itu berdoa tiap hari, ya Allah, moga-moga nanti pas adik, pas anak saya, tolong ya Allah titipkan kemampuan untuk mencomblangi mereka. Kula galo to, Pak. Nyomblangi banyak orang tetapi pas adik dhewe, pas anak dhewe ora tak titipi yos. Gawalo, Pak, rasane. Dan jenengan ngertos, Bu, Pak, Nabi Lut mboten saged ngubah sinten? Istrinya. Nabi Ibrahim bapaknya, Nabi Muhammad pamannya. Pun nggih, tiang pelupuh kali niki kula tiang ringo kula. Pun nggih, dadine
Kalau sampai detik ini Ramadan, Masya Allah, 14.43 masih ada yang sok-sokan, aku iso ngubah. Aku iso merubah. Wis to, Pak. Mungkin jenengan sepaneng, sekedik-sekedik, setruk mungkin. Lu serius? Apalagi Masya Allah, jenengan nasihatin bapak, nasihatin ibu, ibu nasihatin bapak, bapak nasihatin ibu, bapak dan ibu nasihatin anak. Kalau keinginan berubah itu boleh. Keinginan berubah niku wajar. Keinginan untuk menjadi wasilah perubahan niku biasa. Tapi memastikan untuk mereka semua itu berubah, jangan. Apalagi saat kita menasihati, lho nek kula niki dek wau berekspektasi, ya Allah, siapapun yang enggak dengerin pengajian ini tak kon metu misal. Kula ken kondur, kula ken mantuk. Mungkin tiwas kecewa. Okay. Makanya Bapak Ibu, semua orang yang menasihati siapapun, kok tidak diterima dengan baik, kok orangnya malah nasihatin balik, atau malah, wis to surga neraka urusannya Gusti Allah, untuk urusanmu, itu kita jangan sampai kecewa. Karena semakin jenengan kecewa Pak, hati kita semakin kotor. Semakin kotor. Dan ketika kita kecewa Pak, kita sering melakukan amalan yang namanya apa? Amalan kurang kerjaan. Karena ini kan buatan tugas kulolan panjenengan. Betul apa buatan? Nah, teng mereka kan kewadah nih. Kulo ini sanjang karena kulo kebiasaan nih. Istri kulo sampaikan, gitu loh, ini nek dadi wong wedok, ini. Dua hari menjalankan. Dino ketelu mbawa balik meneh. Nek kula pusing mumet. Niku ibarat kata Pak, kita itu lagi sedang mengambil perannya Allah. Bukan menjalankan peran kita. Maksud saya di awal ini, Pak, Bu, udahlah. Urusin saja peran kita dan nantikan perannya. Ibarat kata, di sini mungkin ada Bapak Ibu yang kerja di perkantoran, betul? Atau ada salah satu karyawan di kantor, tugasnya niku admin, Pak. Admin gitu ngajeng laptop, ngajeng komputer, Masya Allah, woy, luar biasa. Pokoknya nek dikengken bosnya manut, dikengken atasannya manut. Kok darulah laptopnya rusak, kinten-kinten ditumbas nih, momenten. Ditumbas nih. Lah kita ini seringnya apa? Tugasnya sudah tahu berusaha, tapi mikirnya berhasil. Mesti mumet. Jenengan niku tugasnya nopo kerja, nek THR niku tugasnya sinten? Atasan. Jenengan mikirnya THR, orang untuk THR, mumet, pusing. Makanya Pak, wis toh, saya yakin di sini onten sing pun gadah wayah, pun gadah putrone kada. Ini mulai diubah dikit-dikit, jangan sampai kita masuk kepada makomnya, makomnya sinten? Makomnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu makomnya maqama abdi. Oke, ngoten nggih. Jadinya ini owena. Dan saya pengen tahu masalah itu untuk diapain, Pak, Bu? Ngepiye nek ngebarne? Ini saya sering tanya di mana-mana. Kemarin di SMA Pelupo saya tanya. Masalah itu, Pak, serius. Sebenarnya bukan untuk diselesaikan. Dihadapi. Wah niki mantep Pak, dinikmati. Tetapi makom kula, makome Yosi niku teseh, kalau ada musibah, ada halal yang berat, niku kula teseh innalillah, teseh astagfirullah. Tapi makom yang tertinggi sudah alhamdulillah hirabbil alamin. Karena jenengan coba, kalau kita perhatikan kisahnya satu persatu para nabi, para anbiya wal mursalin, doanya niku aneh-aneh. Nabi sinten Pak sing ditelanikan Pak? Nah, Nabi Yunus. Doane pripun niku? Pas ketelan ikan doane pripun? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Coba. Nek jenengan wonten masalah wonten utang mosok la ilaha illa anta. Tapi coba kepikirannya masih selalu ya Allah piye mbayar utang. Masih kayak gitu. Betul apa betul? Leres napa mboten? Ini kan aneh.
Tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Masih apa? Sempet-sempetnya itu untuk apa namanya, memuji Allah, mensucikan Allah. Kalau kita kadang-kadang gak ono waktu, piye ya Allah, aku wis sujud pirang-pirang taun kok sik utange. Nek arep ra utang ya Allah, terus piye meneh. Dan kadang-kadang bulan Syawal itu bukan utangnya kurang, tapi malah nambah gara-gara penyakit gengsi. Allahu Akbar. Penyakit apa, Pak? Bu. Kurang banter. Enggak ini. Kadang-kadang ibu-ibu ini lho, Pak. Mboten sadar budget. Budgete wis, Bu, engko budgete 2 juta. Isin to, Pak. Kudune nek mulai iki yo kudu sak keluargane padha kabeh badiin. Sampai menyunyu-menyunyu. Astagfirullah. Bapak niku namung saged napa? Allahumma innaka afuwun. Lha bener. Lha terus pripun? Coba nek ibu niku lagi ceramah niku, semakin diceramahi semakin banter. Masya Allah, luar biasa. Ngoten nggih, Bu? Leres mboten? Lah ngono lho, jujur ngono lho, ben bojomu ki seneng lho, Bu. Astagfirullah. Makanya Masya Allah Bapak Ibu, dinikmati luar biasa. Karena apa Pak Bu, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu benar-benar kan kados ngoten Pak. Bapak Ibu punya anak, ya kan? Misal nek bapak-bapak atau mereka ada pun gadah wayah sedanten ini, ya kan? Onten wayah panjenengan kelas setunggal SD Pak. Tiba-tiba kok, mbah, aku njaluk motor metik mbah. Wush. Terus kan mesti mbahnya, kakeknya, neneknya enggak belikan kan? Dan ingat, ketika diberi itu membahayakan. Makanya apapun yang benar-benar belum dikasih sama Allah Subhanahu wa taala itu pasti membahayakan kita. Wis to. Pokoknya segala sesuatu kalau panjenengan niku tetap nopo? Tetap makanya kalau teng wingking-wingking niku caranya apa? Selalu bertanya, kenapa ya? Udah berkali-kali bulan Ramadan, pertama semangat tarawih, semangat tilawah. Tapi mesti pas tanggal 20 ngobos. Nggih. Napa semangatnya niku pas tanggal 20 tapi 27 ngobos lah. Ini saya pengen ditunjukin bener-bener. Pengen ditunjukin bener-bener. Makanya Pak, salah satu hal yang sangat mahal ketika kita itu lagi kena masalah, bukan untuk diselesaikan, bukan hanya untuk dihadapi, tapi jelas dihadapi, dan benar-benar dinikmati itu adalah, sebenarnya apa sih yang dimau Allah, saat Allah itu lagi nguji panjenengan dengan segala hal. Kan coba Pak, cara yang paling enak, untuk menarik Anda kembali kepada Allah dikasih nopo? Dikasih masalah, Pak. Coba njenengan mboten dikasih masalah. Tambah ngowene njenengan. Kayak model aku kok disaingi. Niku. Tapi nek disukani masalah, masyaallah ngoten njenengan. Makanya caranya Allah bikin hambanya mesra lagi ke Allah, itu caranya dikasih masalah. Leres nopo mboten? Allah itu pengen jenengan iku kados Nabi Ismail. Ketika dikasih apapun dari Allah, hadza min fadli rabbi. Mboten kados Korun. Wonten sawahe kathah to mriki mesti sawahe kuwatah. Wis hektar-hektaran kula perjalanan sumpah wathok to mriki. Masyaallah. Kula teng dek wingi teng Pracimantara, teng Batu Retno niku masyaallah. Luar biasa niku. Juragan tok niku, juragan sawah teng Temanggung. Teng kandangan niku juragan kopi wonten, bako wonten. Niku Pak, nyapa sawahmu akeh, Pak? Lho, piye to aku kan pinter nek jual beli. Niki mentale sinten? Mentale Korun. Nggih. Jenenge Allah Subhanahu wa taala apa? Pokoknya Pak, setiap kenikmatan yang ada di Bapak Ibu, kan yang enak-enak namanya kenikmatan kalau bahasa manusia. Tapi sebenarnya kulluhum imtihan, semuanya itu kan ujian. Ujian.
A'ashkuru au akfur. Makanya setiap ada kenikmatan kok enggak deketin kepada Allah, niki perlu dievaluasi. Kok jenengan sawe tambah kata, kok kajian ahad pagi absen, lah niki pripun niki. Sawe tambah kata, sumbangannya yang ahad pagi kok kurang, niki nggih perlu dievaluasi. Sawe tambah kata, kok sawah terus toh mas, mas mbuh niki, bahasnya nopo nggih. Sawe tambah kata, kok mboten ngajak, tonggo tepale, tumuteng pengajian ahad pagi. Niki nggih radi masalah. Nggih, dadosnya masya Allah pak, serius. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala, ibarat kata tadi lah, ada cucu minta motor ke kakek neneknya, enggak dikasih sedih. Dan itu musibah baginya. Tetapi sebenarnya tidak dikasihnya yang namanya motor itu karena tanda cinta. Makanya pak, niki penting, bu, niki penting. Setiap apapun yang dititipkan sama Allah, yang kelihatannya susah di dalam hati, yang kelihatannya itu musibah secara pemaknaan kita, enggak usah semua dimasukkan logika. Enggak usah semua dimasukkan apa pak? Logika. Enggak usah semua dimasukkan akal. Karena tidak semua masalah musibah itu harus dimengerti. Cukup apa? Niki rumusnya, cukup diyakini. Itu dari Allah. Kalau dari Allah mesti terbaik. Kalau dari Allah itu sesuai kebutuhan kita. Dan kalau sudah diyakini, percayalah pak, setelah musim kemarau mesti ada musim. Nek niki insya Allah jamaah kajian ahad pagi lazismu pelupuh. Tapi kok napa niku musim kemarau mikirnya musim mudan, musim mudan mikirnya musim kemarau. Ini ku wis to, wong wis teng segala kondisi mesti stres nih. Oke? Jadinya sebenarnya ketika ada masalah apapun itu, harusnya kita yang paling enak bacaan kita, oh ini kita harus balik kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pun masuk rumus teng malaikat Jibril dan mungkin insya Allah onten mulai penutupe. Sarang-sarang ya, niki sarang-sarang niku kan segedik-segedik mungkin ngertos arape ini loh pak. Sampai mungkin arape kesupen mulai, gimana nopo-nopo? Sing penting semangat, ya, sing penting semangat. Malaikat Jibril niku menyampaikan tiga hal kepada siapa tadi? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Pertama, sarang-sarang nggih, aish masyi'ta. Nggih, sarang-sarang nggih, Bu. Iki ana sing turu perang absen sik kuwi tok berarti sanjen. Masyaallah. Aish masyi'ta. Fa innaka mayitun. Fa innaka mayitun, Bu. Diulang mulai nggih. Fa innaka mayitun. Jadinya yang pertama, malaikat Jibril menyampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam, hiduplah semaumu. Ibarat ini juga disampaikan kepada kita semua karena kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam. Hiduplah semaumu. Nek basa seragene napa niku? Nek teng Jawa Timur itu kuasar, Pak. Sak polahmu niku. Niku nek teng Jawa Timur niku. Lah niki sak karepmu. Niku kula ngapunten niki. Di dunia ini mau ngapain aja terserah panjenengan. Tetapi kita harus ingat ujung-ujungnya tetap apa? Fa innaka mayyitun. Mesti kita jadi mayit. Dan nantinya pak, sebermanfaat-manfaat kita pak, itu tetap nanti ujung-ujungnya dilupakan. 100 tahun lagi, duh, sopo tuh kita itu pak. Ya nggih, serius pak. Makanya kalau apa namanya kita besok misal panitia sholat idul fitri, kok jenengan mboten disebat asmone nu. Berterima kasih kepada Bapak Haji, Bapak mboten kesebat niku nggih pun biasa mah. Mawon. Yang penting Allah subhanahu wa ta'ala sudah apa? Beri kesempatan bapak dan ibu untuk apa? Ikutan jadi panitia. Oke? Makanya pak, nih,
ujung dari perjalanan kita sebenarnya adalah benar-benar tu'minu billiqa'ika. Bagaimana kita percaya betul nanti di satu titik tertentu kita akan berjumpa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuan panjenengan itu ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, harusnya apa? Ketika ada ujian-ujian kecil, ujian-ujian sepele, ujian-ujian di dunia ini, itu harusnya kita kuat. Karena apa? Yang kita tuju terminal akhirnya adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulai dari sekarang, apalagi yang nopo niku pun gadah wayah niki, masya Allah, walaupun meninggal itu tidak harus punya cucu, sing nom-nom ya aja sok muda nggih. Kula niki kadang-kadang sok muda, Pak. Sok muda nih. Padahal mati itu tidak mengenal usia. Makanya rumusnya langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini konsep hidup, bukan konsep mati. Apapun ketika kita itu berusaha untuk hidup enak, jangan lupa mati yang enak. Serius, panjenengan hamin satu, tesih semangat dugi pengaosan, niki serius. Panjenengan niki serius. Ibarat kata, boten terbawa suasana. Niki. Suasana kan ibu-ibu rasa pengajian saya, ternyata aku neng pasar. Saya sok opor kurung dadi, nera mbok ternyata pasar. Nah, nonton, niki masya Allah, Pak. Mana kalau ningali jam terus ya, nge? Kok wis cepet menit ya? Berapa menit lagi Ustaz? Monggo ya? Yang penting pokoknya satu jam selesai nih. Makanya Bapak Ibu, sangunya buat mati itu apa? Dan syukur-syukur siapapun nanti yang dipanggil sama Allah, pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyaksikan kita jadi orang baik, itu pertama yang mengumumkan ke jamaah, itu adalah anak kita atau cucu kita. Makanya Nabi Ibrahim itu bapaknya pembikin berhala. Ya. Tetapi masya Allah, siapapun yang menikah dengan Nabi Ibrahim, istrinya Nabi Ibrahim wonten pinten, Pak? Kok loro? Sekawan, nggih. Mengke kapan-kapan bahas niki. Ibu-ibu wis mulai sensitif rasa cerita papat-papat. Niki serius, sekawan niku sejarah kok diseneni meneh aku. Nggih. Empat itu, Pak, kalau enggak anaknya jadi nabi, cucunya mesti jadi nabi. Makanya Abul Anbiya. Itu sampai apa? Apa namanya? Doanya itu, waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, kepengen banget jadi buah tutur yang baik untuk apa? Untuk generasi selanjutnya. Nopon jenengan pengen dipuji sama tonggo kalian jamaah pengajian. Tetapi sama cucu sendiri, sama anak sendiri, bapak jelek, mbah elek. Itu kan loworo tuh bu hati nih bu. Gitu. Jenengan teng jamaah pengajian, masya Allah, ibu ini dermawan, ibu itu, bapak ini kayak gini, tapi sama cucu sendiri, mbah, bapak, bek, gitu. Masya Allah, Pak. Makanya benar-benar waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Makanya Pak, salah satu kunci untuk mendapatkan generasi yang benar-benar baik, itu kuncinya doa Nabi Ibrahim sebelumnya. Waghfirli abi innahu kana minadh-dhallin. Ya Allah, maafkanlah bapakku. Walaupun secara syariat udah susah meninggalnya non-Islam. Dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, tapi tetap kita selalu mintakan kepada Allah ampunan. Ibarat kata, yakin toh, ibu bapak pernah dulu mangkel sama bapak ibunya. Pernah kan? Makanya waqfirli abi ini dalam arti apa? Bapak ibu sudah mengikhlaskan, memaafkan seluruh kesalahan pendahulu-pendahulu bapak ibu. Insya Allah anak cucu juga akan ngikut. Itu kuncinya. Makanya Pak, karena apa? Mau tidak mau,
anak dan cucu ini aset untuk meneruskan apa? Kebaikan kita. Oke? Okay? Fa innaka mayyitun. Makanya kalau orang mau berbuat sesuka hatinya, ya kan? Dan ingat mati serius. Dia mesti paham siapa yang bikin aturan di dunia ini. Dan kita itu sebagai pemain enggak usah sok bikin aturan. Karena setiap aturan manusia deloken, Pak, undang-undang itu diubah ping bolak-balik ngare mumet nanan. Niku. Ana Al-Qur'an niku wis to, sampai nanti yaumil qiyamah nggih ngoten-ngoten mawon tapi selalu up to date. Yang nomor dua, karena waktunya udah hampir habis. Yang kedua adalah sarang-sarang nggih, terutama ibu-ibu yang selodok ngantuk. Mas women wis dengar masak aku. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Bu, jenengan cinta kalian bapak napa mboten? Serius tandane piye? Kok wetoke ngomongnya cinta. Niki saestu napa mboten, Pak niki, Pak? Oh, saestu. Seneng. Cintane ibu ke bapak niku melebihi cintane ibu teng Gusti Allah napa mboten? Lho kok sing jawab bapak gimana? Bu, jenengan kula tangleti niki, nggih, nyaut nggih. Cintane panjenengan teng Gusti Allah itu lebih besar napa lebih kecil dibanding cinta jenengan teng pasangan? Besar nggih. Berarti mpun ngertos nek sak wayah-wayah mengke bapak dipendet? Mpun siap. Kok sono buanter wis siap. Ora kaget wingi-wingi Mas. Astagfirullah Bu, jenengan niku istighfar to Bu, Bu. Pripun niki? Pripun to Pak jarene cinta dongane mati malah niki. Piye? Lho niki serius, serius. Suami dan istri. Suami istri, bapak ibu ke anak itu mesti cinta. Tapi Pak, ingat jangan sampai kecintaan kita kepada siapapun man syi'ta itu melebihi siapa? Kecintaan kita kepada Allah. Dan ingat Pak, ciri-ciri orang yang benar-benar cinta sama Allah itu satu. Ini dengan cepat mawon, yang paling dianggap penting di dunia ini itu cuma Allah. Berarti Bu, uang niku penting napa mboten? Uang itu yang ngasih sinten Bu? Allah. Berarti sesuk rasa njaluk duit bapak. Jadi kok Allah kan? Lha pripun to niki? Wasilah kan bapak Thomas Mas Yosi. Jenengan nek mboten digarapi niki wis mboten fokus nggih. Jadi yang dianggap penting itu Allah Subhanahu wa taala. Karena Pak Bu sering akhir bulan yang dianggap penting niku napa? Mesin ATM. Wis Gusti Allah blas gak dianggap. Serius terkadang. Dan yang nomor dua yang paling sering dipikirin itu sinten? Allah. Itu ciri orang yang benar-benar udah kenal sama Allah, udah dekat sama Allah. Dan yang ketiga, sedihnya orang-orang yang sudah ma'rifah sama Allah, sudah kenal sama Allah, itu apa? Ketika dia itu jauh dan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, pastikan yang kedua ini benar-benar silahkan panjenengan mencintai siapapun, tapi jangan sampai kecintaannya itu melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai yuk donga bareng-bareng yuk. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Pun pernah donga niki nang mboten Pak Bu? Dereng. Pripun to jenengan niku? Donga wis suwi urung sik dereng niku. Nggih, mengke ngapalne doa-doa. Niki doane Pak. Ini lho, untuk jatuh cinta sama Allah itu saja Pak, untuk mencintai Allah. Kita itu sampai minta lho, Pak. Untuk bersyukur kita itu butuh nikmatnya Allah. Makanya pada hakikatnya sing syukur niku sinten? Kalau enggak Allah yang gerakin. Makanya itu doanya ya Allah, aku minta kepadamu untuk mencintaimu. Bahasane gampangnya ngoten. Yuk terusnya mana ya? Wa hubba man yuhibbu. Dan yang kedua ini, diksi yang kedua, dan ya Allah jatuh cintakan aku
kepada orang yang juga mencintaimu. Makanya Bu, jenengan iku harusnya nek dicintai Bapak, benar-benar Ibu juga makin mendekatkan Bapak ke Allah. Bapak nggih ngoten. Jadi niku di nanti doane napa nggih? Sing paling enak itu memang nek pas lagi nyekel HP niku Mbah Google niku lho, Pak. Nggih, Syekh Alim Al-Alamah Google niku langsung doa cinta metu niku. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang mau saya sampaikan di sini dan moga-moga nanti jadi bekal luar biasa ketika kita benar-benar menghadapi 11 bulan kemudian. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziun bihi. Dan yang ketiga Bapak-bapak, setelah yang pertama itu, hiduplah semaumu. Tetapi ingatlah mesti mati. Ingat loh Pak, semuanya tidak ada yang abadi. Mesti berakhir. Malah jenengan itu teng putu nih, engko aku nek meninggalku neng pelupo, dang peseno neng kono. Iku. Ojo fokusnya malah andum-andum warisan. Ukuran, dang ukuran. Apa salah, aduh niku wis ruwet niku. Niku ruwet. Bahkan anak-anak nih Pak, kedah di kelompok nih, dikasih wasiat nih. Oh ini kok jangankan kelasnya Bapak Ibu, kelasnya anaknya putrone kiai nih. Kadang-kadang ngonten sing rebutan apa Pak? Ah ini gue, banter-banter loh Pak. Anaknya ustaz ngonten, sami mawon. Nomor dua tadi, cintailah siapapun yang mau jenengan cintai, termasuk istri, anak, tetapi jangan sampai apa kecintaannya melebihi kecintaan kita kepada Allah, karena suatu saat nanti pasti apa berpisah. Tetapi bisa gabung lagi, nonton? Saged. Karena cita-cita panjenengan dan Yosi sama al-haq nabihim duriyatahum, disediakan sama Allah kapling di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tulisannya langsung Bani Yosi. Niki hasilnya buatan madok Pak, Ustadz Yosi gak mau masuk nih. Ustadz niku Ustadz Ahmad, Ustadz Tobroni, Ustadz sinten meleh. Nek Yosi niki koyok jeneng ibu-ibu, Bu Yosi. Mane kalau sering dihubungi kok diceloke Ustadzah. Piye gitu. Dan yang terakhir tadi Bapak Ibu, wa'mal ma syi'ta. Kalau tadi hidup semaumu, kalau di sini silahkan melakukan apapun yang kalian suka. Tetapi ingat, semua akan dipertanggungjawabkan. Dan ingat Bapak Ibu, nih ingat-ingat, saya cuma nutup pakai seperti ini. Setiap dosa yang Bapak Ibu lakukan, itu ibarat apa? Bapak lagi naruh bom ranjau di kehidupan Bapak Ibu sendiri. Pasti akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mengerikan, ya aku ora ngeden-ngedeni, nek iki tenanan nek ini. Nggih. Ketika jenengan sik hobi mawon, bar tobat mbualeni neh, tobat mbualeni meneh niku. Terkadang apa yang jadi korban adalah keturunan kita. Pemenang aja dolanan sing gaib-gaib Pak mudeni. Kula niku pas zaman sering ruqyah niku ya Allah. Syuh. Wes golek wis pendeman-pendeman niku kok wadah to pundi-pundi niku. Sampai pusing niku. Makane mboten dolanan sing ngoten-ngoten niku. Wis dolanan niku sing jelas-jelas mawon arit, pacul napa meneh. Napa niku sawah niku sing doir-doir ketinggal. Niku serius. Pokoknya kita harus paham siapapun yang melakukan dosa itu ibarat napa bikin ranjau untuk kehidupannya sendiri. Karena apa? Setiap orang yang melakukan kebaikan, walaupun saat beliau melakukan kebaikan itu diejek sama orang, enggak diterima kasihin sama seseorang, tapi insya Allah Pak, itu untuk apa? Benar-benar meringankan. Meringankan apa? Hisab kita, meringankan
siksa kubur kita kelak, insya Allah. Makanya setiap kebaikan pasti akan balik ke kita sendiri. Wes niku nggih, jadinya hati-hati dan ingat, Pak, jenengan pernah tumbas kipas angin apa mboten teng pasar, Pak, teng peken? Pernah nggih? Nek kipas angin yang ngoten iki kan insyaallah gampil ning ngrakete. Nek sing model terbaru, kinten-kinten kan tesih bongkaran niku. Jenengan buka kardus kinten-kinten langsung jenengan rakit. Napa maos apa niku? Onten napa niku? Surate napa niku? Lah, manual panduan untuk masang. Lah masang ki pasangin lho Pak onten panduane. Lah jenengan uripe belas-belas. Al-Qur'an ku kadang-kadang dibukae pas Ramadan tok. Manual book nggih niku. Nggih, niki understand apa understand iki? Nggih. Kalau cuma merakit sofa, merakit, kipas angin mau nonton manual buke, apalagi untuk hidup. Makanya Pak, terakhir kita nanti kalau ada tanya jawab monggo, intinya pokoknya nanti kalau ada tanya jawab berarti setelah tanya jawab, kalau enggak ada langsung doa. Penting Pak, doa ini ku singkat mawon, bibar niki, pokoknya bar pengawasan niki. Ya Allah, kulo direncangi nggih ya Allah, sampai nanti kembali. Pokoknya dikit-dikit minta ditemani sama Allah. Kan? Dan logika yang paling enak. Jenengan pernah bayangin napa mboten, Pak? Tersesat teng hutan Kalimantan. Pernah, Pak? Jenengan niku bayangke nggih sakit nggih, Pak. Coy, jenengan tersesat teng hutan Kalimantan, jenengan badhe kepanggih raja hutan. Ayo. Piye wis tersesat hutan Kalimantan, kepanggih raja hutan. Kinten-kinten, nek jenengan tersesat teng hutan Kalimantan badhe kepanggih raja hutan. Carane pripun? Niki dinggih penuntut. Jenengan ikhtiare pripun? Usahane pripun, Pak, Bu? Langsung doa. Niki luar biasa, makome langsung donga, ya Allah. Biasane mesti ngeluh sing iki ora kompas dan lain sebagainya. Tapi yang sering dilakukan adalah bertanya kali sinten nek teng hutan polisi hutan. Tapi semakin bertanya kadang-kadang malah sering pusing, Pak. Polisi hutannya bilang gini, "Mengke, Pak, 20 km terus. Setelah itu belok 2 kilo ke kanan, ada perempatan belok ke kiri lagi. Belok kanan, belok kiri sampai bingung." Tapi kan yang paling enak, Pak, kalau jenengan tersesat di bener-bener daerah yang jenengan mboten ngertos dan di situ ada apa yang tahu jalannya, kalau saya tidak bertanya, tapi apa pilihannya, Pak, tulung kulo direncangi, kepanggil kalian raja hutan. Makanya mulai sekarang, ya Allah, jenengan rencangi ya Allah, kepanggil jenengan kiamba. Karena apa? Ini yang punya Allah, dunia ini yang punya Allah. Kalau ditemanin sama Allah pasti nyampe. Dan jenengan titik-titik tuang letok, tanglet sampai bingung. Dan yang kedua yang paling terakhir, Pak, kalau lagi gelisah, napa mulai bapak, nek, ini bapak-bapak sing tesih nom kathah napa mboten niku. Kok ketinggalin pun anu niki. Angkatane benten kali kula niki. Luar biasa nih. Kan nek sik napa niku ibu-ibu sing sik mantenan 5 tahun, 6 tahun niku. Bapak safar niku khawatir. Ojo-ojo. Makanya mungkin nek bapak-bapak niku safar biasanya Bu, ibuke kan langsung napa? Sherlock, Pak. Sherlock. Fotonen gak percaya aku. Tuh kan. Makanya ketika bapak, ibu, terutama ibu-ibu, wabil khusus ibu-ibu khawatir, doanya singkat. Saya enggak ngajarin bahasa Arab yang jelimet-jelimet. Ya Allah, titip bojo kula. Wis ngoten mawon. Langsung niku paling aman. Jenengan khawatir kalian dapur jenengan, ya Allah titip dapur kula ngebul. Titip mawon. Serius, apapun yang dititipkan yang punya jagat ini insyaallah baik-baik saja. Nek bahasa saya adalah ya Allah titip segala hal yang di luar kemampuan hamba. Saya selalu kayak gitu. Ngoten nggih? Jadi mugi-mugi niki ilmune namung 2T, temani lan titip.
Nggih, nek sing teng awal-awal dek mau kesupen namung niki 2T, temani titip. Dan ciri orang yang minta ditemani dikit-dikit doa. Nek dikit-dikit mikir, Pak, mungkin dengan teng jebres mriko rumah sakit jiwa. Lu serius? Sepakat nggih? Dikit-dikit zikir, dikit-dikit doa. Insyaallah. Oke, ngoten. Mugi-mugi berkah, manfaat, dan benjing insyaallah kita sama-sama napa niku? Hari raya Idul Fitri. Dan mungkin kula nek lewat Pelupo insyaallah tak mampir lah teng pundi mawon. Pokoke kenal bapak-bapak, Pak, kopi, Pak. Teh anget, Mas, we mampir apa ngerepoti aku. Ngoten mawon insyaallah lebihnya dari Allah. Kurangnya dari Yosi, walafu minkum, nun wal qalami wa mayasturun, fastabikul khairat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini, kajian dan sekaligus perenungan untuk kita semuanya. Dan kajian pagi ini sebenarnya saya juga sudah memprediksi, H-1 itu ya oke, ya sidik. Mesti orang masih sibuk mempersiapkan besok hari rayanya. Nah, maka tetap kita adakan yo sekalian seleksi alam. Seleksi alam. Dan alhamdulillah ternyata masih luar biasa yang masih tetap ini tadi bukti cintanya sama Allah, ya kita masih tetap akad pagi. Nanti Bapak Ibu kita lanjut ketemu di setelah lebaran. Wah, kita erik suwe men. Setelah lebaran, berarti tanggal pinten akad depan? Tanggal 8. Bersama Ustadz Taufikur Rahman. Beliau masih umroh, ini mungkin terakhir perjalanan pulang, karena memang dia pengen 10 malam terakhirnya di Masjidil Haram. Ya. Alhamdulillah kita doakan, dan kami sering chat untuk minta didoakan, terutama pembangunan Masjid Islamic Center itu segera selesai tanpa hutang, tanpa pinjam. Gitu. Ini baru membangun Islamic Center, Ustaz. Jadi mungkin ini tempat yang darurat. Tempat yang darurat karena belum punya masjid. Sebentar lagi insya Allah. Ngatan Bapak Ibu yang punya voucher nanti monggo di manfaatkan vouchernya, dan yang tidak juga boleh untuk bisa memakmurkan pasar gembira. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang memandu banyak kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo bisa bergantian atau di sebelah timur juga ada tangga. Oke, monggo yang punya voucher atau yang tidak punya voucher bisa dimakmurkan pasar gembiranya. Ya, di bawah ada pasar gembira.